Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan penulisan teknikal. Okey, biasanya kalau kita buat tulisan teknikal, teknikal writing, contoh untuk mana-mana report lah, apa-apa report, macam kita punya final year project ke kan. Biasanya kita akan buat kita punya writing lah, ini contohlah, contoh satu writing untuk jurnal yang dah pernah yang dah dibuat. Okey. Okay, tapi kalau macam kita buat final year report mungkin berbeza sikit lah. Tapi apa yang saya nak share kat sini adalah macam mana kita nak buat dia punya reference. Okay, reference. Contoh reference apa ni? Contoh bila kita ada artikel, kita buat ada kita punya kenyataan dalam tu, kita mesti ada reference. Okay, reference kan. Dan kita akan letak reference kat situ, itu punya citation dia kan. Di mana rujukan, sumber rujukan kita kan. Bergantunglah pada format apa yang kita nak pakai. Okay, yang penting. Tapi masalah sekarang kita nak letak reference, numbering ni. Tak kisahlah bentuk apa pun. Proses ni akan berulang sepanjang kita punya artikel ni. Semua kita akan repeat. Berkali-kali kita akan buat. Okey. Yang menjadi masalah sekarang ni, sekiranya writing kita dah siap dan kita ada reference, kalau kita masukkan secara manual, manual ni kita type dengan kita punya keyboard yang kita type. Kita type contoh, kita type, okey, kita buat kurungan sini, tak satu. Okey, kita letak, satu macam ni. Kan? Reference kan? Masalahnya sekarang ni, kalau kita buat manual macam tu, numbering tu akan lari. Ya, kalau contoh kita nampak kita letak di tengah-tengah tambahan reference kita kan, keseluruhan artikel kita tu numbering dia akan lari, numbering dia. So, macam mana kita nak atasi masalah ni? Okay, dia ada cara beberapa teknik kita boleh pakai eh. Okay, kita boleh gunakan function reference kat dalam kita punya words ni. Okay, kita boleh guna kat sini, reference kita dalam word, kita boleh guna, okay. Kalau yang biasa punya, kita masukkan citation lah. Ini yang sedia ada lah, okay. Komen yang sedia ada dalam words. Tapi agak leceh sikit nak guna ni. Okay, saya nak kenalkan, saya nak introduce satu tools yang membantu memudahkan kita punya kerja. Iaitu kita gunakan software ini. Ini Mendeley. Okay, kita boleh guna software nama dia Mendeley. Okay. Kita boleh plug in pada kita punya word supaya bantu kita untuk letak citation ni. So first macam mana kita nak dapatkan nak guna Mendeley ni? Okay, Mendeley ni adalah software yang percuma, saya download je daripada internet. Okay, contohnya kita pergi lah internet. Kita boleh download kat sini, kita search, kita macam biasa lah Google lah kan. Okay, kita search lah Mendeley. Okay, Mendeley. Okay, kita search je. Mendeley, ada website dia, kita pergi tengok. Okay, kita pergi tengok. Kita website Mendeley. Then, okay, ni ada button download. Kita download je lah kat sini. Kita download apa semua, dia follow lah step dia tu. Follow step download dan sebagainya. Dah siap download. Kita cuba buka software saya dah. Secara saya dah install lah. Okay, software Mendeley ni. Okay, bila kita install. Okay, dia akan ada satu paparan macam ni ya. Tapi kalau yang mula-mula install, dia akan kosong tengah-tengah ni. Okay, bahagian tengah ni akan kosong. Tengah ni tak ada apa-apa. Okay, yang tengah ni nak letak apa? Okey, bila kita nak buat writing, nak buat penulisan, biasanya kita akan ada journal. Journal-journal artikel dalam bentuk format PDF yang kita download daripada internet. Okey, sama ada daripada Google Scholar ke, ataupun SciDirect ke, okay, tak kisahlah eh. Yang mana-mana sumber yang kita dapat, dan journal-journal artikel dalam bentuk PDF. Kita simpan semua tu dalam satu folder. Dalam folder dokumen kita lah. Dokumen dalam komputer kita simpan kat mana-mana. Dan kita boleh add. Macam mana kita nak add? Kita boleh add function command dekat sini ni. Okay, ada add file, add folder. Kita boleh guna kat sini. Okay, kita boleh cuba explore sini. Bila kita add, semua ni akan masuk ke dalam ni. Okay, dia akan masuk dalam ni. So, kita boleh buka review kita yang dokumen dengan lebih cepat lah. Okay, dia berbanding kalau kita guna yang Adobe PDF biasa tu kan. Yang ini kita boleh tengok detail. Siapa author dia, title dia siapa, tahun bila dipublishkan. Siapa publisher dia tu, journal mana. Okay. Contoh macam ni kan, satu artikel saya buka satu. Buka direct sebelah ni kan, nampak kan. Tab dia, tambahan. So, saya boleh tengok lah. Okay. So, nak buka artikel lain. Saya tekan terus, sebelah ni ada. So, proses tu saya berlaku dengan, boleh berlaku dengan lebih cepat lah. Berbanding saya nak pakai Word tu kan. Kerana Word tu kan tak boleh, boleh berlambat. Kemudian yang ni pula kita boleh link dengan Word tadi tu. Okay, macam mana kita nak link yang kita tengok ni. Contoh kita baca-baca je artikel. Kita baca artikel apa semua ni kan. Kita baca, bila kita baca, kita rasa ada beberapa point yang kita boleh pakai dalam kita punya penulisan. Kita nak jadikan dia sebagai rujukan. Kita boleh letak reference.
reference kat sini, siapa dia penulis semua ni, kita boleh letak reference tu ke dalam kita punya word tadi tu. Tetapi nak buat benda tu, kita kena letak plugin, dia panggil. Kita kena letak plugin Mendeley ni ke dalam word. Okey, bila kita dah install kita punya Mendeley, kita boleh letakkan plugin. Kat dalam tools ni ada install. Tapi sekarang ni uninstall lah sebab saya dah install. Jadi sini dia tunjuk uninstall. Tapi kalau sebelum install tu, dia akan tulis kat sini, install MS Word plugin. Okay, once kita dah install tu dan kita restart balik kita punya Word, kita akan dapati kita punya Word, dokumen Word kita. Kita buka yang kosong eh. Senang saya tunjuk contoh eh. Okay, dokumen Word kita akan ada dekat bahagian reference. Ada satu kotak kat sini ni. Dia tulis Mendeley. Okay, kat sini ni. Okay. Kita dia akan ada rekaman tambahan berbanding Word yang biasa-biasa lah kalau kita guna. Dia akan ada rekaman tambahan dekat sini. So, kita boleh pakai lah yang ini. Okay. Kemudian, bila dah ada macam ni, kita bolehlah buat rujukan. Apa-apa kita nak buat rujukan dan kita nak buat apa ni, list of reference pun senang. Okay, macam mana kita nak buat list of reference tu? Contohnya, macam kat sini ada siap ni, ketika dah siap. Contohnya kita boleh buat, okey, contohnya macam ni kat belakang ni kan. Ha, kita ada banyak reference kat belakang ni. Okey, kita boleh buat banyak lah reference. Ni semuanya kita tak perlu type satu. Dia memang dah ada. Okey, kat sini dia memang dah ada. Jadi kita boleh add terus ya. Tak perlu kita nak type jimat masa kita. Kemudian, okey, macam mana kita nak buat dah? Contohlah. Kita nak buat apa-apa kenyataan lah. Ha, kita ambil yang senang-senang faham lah, yang mudah lah. Kita nak kata, kita nak kata apa? Contoh, nasi ayam Pak Abu sedap. Okey. Kan? Okey, kita kata nasi ayam Pak Abu sedap. Siapa kata nasi ayam Pak Abu sedap ni? Mesti ada rujukan dia tu dah. Contohlah kan? Nak bagi mudah cerita. So, kita nak buat citation dia. Mesti ada siapa-siapa bercakap pasal nasi ayam Pak Abu ni sedap. So, kita nak letak dia ni artikel. Kita dah jumpa dah artikel tu contohnya. Kita insert citation. Then, dia akan pergilah go to Mendeley ni. Contohlah yang ini artikel berkenaan dengan nasi ayam Pak Abu tadi tu. Okay. Kita pilih artikel tersebut yang berkata, yang mengatakan nasi ayam Pak Abu sedap. Dan kita tekan site sini. Okay. Secara automatik, dia akan masuk dia punya citation dia. Ini jenis yang panjang lah citation dia. Okay. Kalau kita nak ubah pun boleh ubah. Tak ada masalah. Kita boleh ubah kat sini. Okay, kalau dia tak nak macam tu kan. Jadi pendek gini. Macam tu dia keluar. Okay, titik. Okay. Kita boleh kata macam tu. So, kita boleh tambah lagi. Kita nak kata apa lagi? Nasi ayam Pak Abu dijual dengan sangat murah. Okay, siapa pula kata nasi ayam Pak Abu ni murah? Okay, mesti ada orang kata nasi ayam Pak Abu murah kan? Kita insert lagi. Go to Mendeley. Oh, mungkin ada 2-3 artikel lah kata. Artikel ni pun kata murah. Yang ini pun kata murah. Kita pakai command lah, control lah. Nah, ini pun murah. Ini pun kata murah. 3 orang kata nasi ayam dia murah. So, kita tekan site. Ada keluar 2 sehingga 4. Okay. Sekarang ni kita dah ada artikel 1, 2, 4 artikel. Okay, contoh. Kita masuk cara-cara kita nak masukkan dia punya reference. Dia ada auto kat situ dah. Numbering dia tu. Okay. Kemudian, tiba-tiba lah kita terlupa satu perenggan kan. Kan. Kita lupa tu kita nak tambah tu kat sini tengah-tengah ni kan. Kan, kita nak kata apa? Pak Abu juga jual karipap. Kan? Oh, dia bukan jual sayang, dia jual karipap sama. Okay, siapa cakap Pak Abu pun jual karipap? Oh, kita tambah. Kan? Oh, artikel ni kata dia jual karipap juga. Kita tambah dekat tengah tu. Ha, jadi dia buat numbering dia tu. Numbering dia tu berubah. Okey, jadi kita tak payah pening-pening fikir pasal susunan dan numbering ni walaupun kita ada penambahan maklumat di bahagian tengah-tengah. Itu yang tunjuk sebenarnya. Memudahkan kita berbanding kalau kita buat manual. Jadi keseluruhan artikel kita tu akan teratur. Sekiranya kita nak buat sebagai references, kita nak buat list kan, list of references kan. Jadi senang lah. Kita boleh add terus ya. Satu sampai lima, kita add terlebih satu. Kita masukkan je, insert bibliografi ni. Ha, dia masuk lah. Dia masuk 1 sampai 5. 1 siapa dia?
2 siapa dia? 3, 4, 5, 3, 4, 5 siapa dia? Dia susun. Kan mudah. Kan? Kita tak perlu nak pening-pening fikir nak tulis reference satu-satu-satu format tak betul, susunan tak betul. Kan? Nah, kita boleh guna kaedah ni dengan menggunakan tools yang ada untuk bantu mempercepatkan penulisan teknikal kita. Okay, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang nak buat penulisan FYP kita tu. Ini adalah sebahagian tool yang kita boleh gunalah dalam Words. Okay, sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi dalam Word yang membantu kita untuk mempercepatkan penulisan kita. So, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan technical writing. Okay, terutamanya untuk kita punya buat reporting, untuk final report, journal dan sebagainya. So, sekian terima kasih. Supaya selamat mencubalah. Selamat mencuba. Okay. Dan semoga sukses. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum.